Empat fitur baru WhatsApp di awal tahun 2023 bisa buat voice note, status, sampai login WhatsApp ke HP baru tanpa verifikasi SMS dan telepon. Mimin kasih tahu caranya. Gimana caranya? Gini caranya. Fitur pertama, buat status menggunakan voice note. Dengan adanya fitur ini, ketika kita mau update status akan ada tombol mikrofon di samping seperti ini. Ini berguna untuk membuat voice note yang bisa kita bagikan pada status WhatsApp. Fitur kedua, buat status suara lebih dari 30 detik. Jika kita membuat story suara langsung dari tab status, durasinya hanya 30 detik. Tapi jika kita buatnya dari room chat, lalu voice note-nya kita bagikan ke status, maka status suaranya akan lebih dari 30 detik. Fitur ketiga, proxy WhatsApp. Dengan adanya fitur proxy WhatsApp, jika suatu saat WhatsApp diblokir oleh pemerintah, maka fitur proxy WhatsApp ini bisa digunakan untuk buka blokirnya dengan cara memasukkan alamat proxy-nya. Alamat proxy dapat kita cari di Google karena WhatsApp sendiri tidak menyediakan server proxy-nya. Fitur keempat, login WhatsApp di HP baru meskipun nomor telepon kita hilang atau sudah nggak aktif. Dengan fitur ini, kita dapat login WhatsApp ke perangkat baru tanpa verifikasi melalui SMS ataupun panggilan. Kode verifikasi akan muncul secara otomatis melalui aplikasi WhatsApp di HP lama ketika kita login WhatsApp di HP baru. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.